Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar? Apa khabar puan-puan yang dimuliakan? Selamat bertemu kembali dalam siaran Secangkir Kopi Jam 10 Wanita Terampil dan Berstari bersama-sama Azan binti Muhammad Isa. Selama satu jam, kita bersama-sama dengan ahli panel yang saya jemput bersiaran. Dan berakhir insyaAllah dalam pukul 11 pagi nanti membincangkan topik-topik yang relevan yang sangat dekat di hati. Sebelum kita mulakan dulu, marilah kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Okey, jadi pada hari ini, hari Ahad, 14 Mac 2021, 30 Rejab ya, 14.42 Hijrah, sangat panas ya pagi ini, dan saya mahukan respon daripada tuan-puan sekalian yang memerhati dari mana-mana, dari seluruh pelosok negeri ya. Adakah audio dan visual saya jelas? Alhamdulillah. Kalau sekiranya jelas, sila komen ya, ataupun bagi salam pada saya ke. Okey, kita dah ada Pak Izzah Shahbudin, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh ya. Dan saya juga ingin sahabat tuan-puan sekalian untuk tekan butang kongsi atau butang share supaya rancangan saya ini ataupun siaran saya dan juga siaran Secangkir Kopi ini dapat dikembangkan, dihebahkan kepada kawan-kawan yang lain ya, insyaAllah. Okey, jadi alhamdulillah kita dah ada peminat-peminat setia. Terima kasih ya, terima kasih, saya amat menghargainya kerana menghargai temu janji kita pada pagi ini. Okey, jadi untuk topik pada kali ini, okey, saya nak tunjuk jugalah. Dr. Asmiati, Assalamualaikum dari Negeri Bawah Bayu. Apa khabar doktor? Jauh tu ya dari Sabah. Okey, terima kasih. Okey, kita nak terus kepada topik kita pada pagi ini, iaitu buku log penulis menulis sebagai terapi. Ada banyak ya kisah-kisah sebenarnya yang mahu dinukilkan, yang mahu dikongsikan di bawah tajuk ini. Saya mulakan dengan diri saya sendiri dahulu. Pada tahun 2017, ketika bila mana saya baru berjinak-jinak dalam dunia penulisan, saya sebenarnya teruja kerana catatan saya yang kecil ya, catatan saya tersiar di dalam majalah Tunas Cipta di bawah terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka ya. Okey, dalam catatan itu, ia merupakan satu, kita kata, reaksi pada saya ya. Reaksi saya ketika setelah selesai membaca sebuah artikel yang ditulis oleh Puan Nisa Harun ya. Tajuk artikel yang panjang itu, saya rasa mungkin saya fikir sekitar 1,500 hingga 1,800 patah perkataan. Tajuknya ialah Perspektif dan Ilusi Alat Memujuk Khalayak ya. Ia disiarkan dalam satu ruangan dinamakan Pena Sutra. Jadi setelah membacanya, saya terangsang. Penulis memang dia mempunyai daya rangsangan yang tinggi ya, overly sensitized dengan apa-apa yang berlaku di sekitarnya. So bahan bacaan itu stimulatekan saya bertindak balas ya, dengan mengambil nota daripada artikel yang panjang itu, menyusun apa-apa yang saya faham, merumuskan di dalam buku-buku nota kecil. Namun tak terfikir jugalah untuk saya membentukkan ya, menjadikan catatan nota itu sebagai salah satu surat daripada pembaca dan terus dihantar ke editor Tunas Cipta pada masa itu. Okey, jadi apabila saya berfikir kembali, melihat kembali peristiwa itu, saya dapati buku nota ataupun buku, kita kata buku catatan seorang penulis itu amat berharga. Ia seperti, saya rasa pada saya lah, ia seperti catatan-catatan kecil apa-apa yang seorang penulis itu mungkin bertindak balas tentang apa-apa yang berlaku di sekitarnya. Jadi penulis itu menulis ya, menulis dan menulis, dan cuba untuk, kita kata, mungkin
mengurus pemikirannya pada masa itu. Jadi di sinilah kepentingannya pada saya, pentingnya sebuah buku catatan penulis itu. Ya, macam saya tadi, saya tak pernah terfikir pun ia akan tersiar. Jadi ia adalah satu, walaupun catatan itu kecil di sebuah ruang yang kecil yang bukan prime pun, ya, bukannya ruangan cerpen atau apa, ia hanya sekadar surat dari pembaca. Tapi pada saya, penulis yang bermula pada masa itu, ia membawa impak yang besar, ya. Karya tersiar, ya, dibaca oleh khalayak, ya, satu pengiktirafan, ya. Okey. Jadi pada saya, buku catatan ini sangat-sangat berguna. Dan analoginya ialah seperti buku catatan itu seperti playground ataupun taman permainan seorang penulis untuk bereksperimentasi ataupun meneroka kreativiti, bereksperimen dengan mungkin bahasa-bahasa ataupun kata-kata yang tak pernah dia guna. Jadi di situlah kita simpan. Dan buku catatan itu memang sangat-sangat bersifat peribadi, ya. Namun walaupun ia bersifat peribadi, tentunya ia, kita kata, mungkin ada mutiara-mutiara yang boleh digilap selepas itu untuk kita terjemahkan dalam satu bentuk karya yang mungkin sesuai untuk bacaan umumnya, siapa tahu, kan. Cumanya itulah, kita mahu melihat sejauh mana kepentingan buku nota ataupun buku catatan ataupun kita kata buku log penulis, ya, dalam siaran atau ruangan kita kali ini, kita panggil ia sebagai buku log penulis. Apa kepentingannya, ya? Sejauh mana ia boleh kita kata mendatangkan ataupun membawa kepada penulis itu mencari makna diri mungkin ataupun mengurus emosi. Okey, jadi kita, of course, kita akan jemput panel tak lain dan tak bukan Puan Nisa Harun. Apa khabar, Puan Nisa Harun? Alhamdulillah, sihat awadinya. Okey, so berbalik pada soalan tadi, kenapa, ya, buku catatan ataupun buku log penulis ini penting? Saya start dengan saya punya pengalaman. Pada saya ia sangat penting. Mungkin Puan Nisa ada kupasan-kupasannya yang akan kita kata validate lah apa yang saya rasa pada siaran kali ini. Ya, silakan, Kak Nisa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Azian dan terima kasih kepada semua penonton yang sedang menonton secara live pada pagi ini, dan kepada penonton yang mungkin menonton siaran tertundanya selepas ini. Kami amat menghargai pada hari Ahad yang sangat cemerlang ini masih sudi berkongsi ruang dan tempat dan masa bersama-sama kami berdua. Jangan lupa tekan butang share. Kalau masih belum lagi, kongsikanlah sekiranya bermanfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah mungkin bermanfaat juga kepada sahabat-sahabat lain yang mungkin bukan sahabat kami di ruangan Facebook, tetapi ataupun mungkin terlupa. Kadang-kadang kita ni banyak sangat siaran ataupun maklumat di media sosial sampai terlupa, kan. Kadang-kadang nak tengok dah set dah malam tadi tetapi terlupa. Tak apa, kita tolong ingatkan rakan-rakan kita mungkin dalam WhatsApp, dalam aplikasi-aplikasi lain yang mungkin boleh mengingatkan mereka nak tengok sebenarnya, ya. Bagilah peluang, dan saya tahu ramai yang sebenarnya nak beri komen sewaktu live. Memang seronok, kan, sebab komen sewaktu live ni Puan Azian akan angkat letak dalam pada skrin. Jadi seronoklah, tinggalkanlah komen-komen. Dia tidak mengganggu saya, tak ada masalah. Boleh, saya akan teruskan, biarkan siaran ataupun crawler di bawah itu untuk kita sama-sama berkongsi lah sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada pendapat. Kerana topik hari ini topik yang saya fikir dekat dengan kita semua, topik tentang diary ataupun jurnal ataupun buku nota penulis ni. Ini konsepnya bermula dengan ada apa dalam buku nota penulis, kan. Jadi kami kembangkan perbincangan ini supaya boleh dapat dimanfaatkan oleh banyak pihak. Okey, saya percaya kalaulah tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini dikatakan belum menjadi penulis, belum tu maksudnya belum ada karya yang terbit, tersiar dan sebagainya. Saya tidak mengira apa-apa genre sekalipun, tetapi saya percaya keinginan tuan-tuan dan puan-puan, keberadaan tuan-tuan dan puan-puan di sini menunjukkan sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan berminat untuk menulis. Jadi kita kan selalunya penulis ni a private person, orang yang sangat personal, orang yang pribadi sifatnya.
dengan yang demikian, saya percaya kebanyakan tulisan tentang anak perempuan tu ada sebenarnya, tertulis dalam diary. Kalau zaman kita sekolah dulu, diary kita mungkin mana ya, bawah bantal ke, bawah tilam ke, tempat yang tersorok, tersembunyi, kerana ia ialah pemikiran-pemikiran kita yang bersifat peribadi. It's our private thoughts, okay? Perkara-perkara yang mungkin kita takkan nyatakan kepada orang lain, hanya kita berdialog dengan diri sendiri. Kalau nak kata bermonolog ni, kita ucapkan, dia berdialog sebenarnya dengan diri sendiri. Mungkin kita mencari kejelasan, kita tak pasti apa yang berlaku, kita sedang proses, kita sedang proses segala-gala yang berlaku dalam diri kita ini. Tak pasti apa sebenarnya yang berlaku, jadi kita pun tuliskan. Dan masih ingat lagi tak, kalau kita tulis tu, kita tulis apa-apa sahaja, tak kira pun, sebab tidak ada orang yang akan menghukum kita dalam tulisan kita kali ini. Kita tak ada pressure lah, tak ada tekanan ya. Oh, alamak, ada orang sedang baca saya punya diary ke? Bukan, bukan macam itu kan. Kerana kita tahu kita boleh tulis apa-apa sahaja, oleh itu kita bebas untuk menyatakan apa-apa sahaja. Jadi, daripada situlah sebenarnya, kalau kita sedar tak sedar, di situlah kita mengasah kemahiran berfikir, mungkin berdebat, sekiranya berdialog dalam diri sendiri tu, banyak pula isu yang didebatkan. Kita mungkin menimbangkan dua kita panggil apa ya, dua perkara di kiri dan kanan, A dan B, dan di situlah kita tumpahkan segala-galanya. Saya masih teringat pesan penyair dan sastrawan ya, sastrawan besar kita ya, Agi, Pak Agi ataupun A. Ghaffar Ibrahim. Dia pernah berkata dalam satu majlis, belilah satu buku nota, awak tu penulis. Dia bukan kata kepada saya saja, kepada khalayak pada ketika itu. Belilah satu buku nota, tak mahal, paling mahal pun RM10 je. Belilah yang RM10 tu, tulis, kerjakan. Dia kata maknanya kerjakan itu, buatlah apa-apa sahaja atas nota itu. Dan di sinilah tempat penulis menumpahkan fikirannya, meletakkan sesuatu yang dia belum pasti tapi akan menjadi sesuatu, kita tak tahu lagi. Dia seolah-olah tempat kita membasuh, tempat kita mengincah. Ada orang kata istilah ada kincah, kita kincah dulu. Maknanya basuh dulu, nanti kita akan keluarkan yang terbaik untuk diperkatakan kepada sesiapa saja yang sepatutnya mendengarnya. Okey, ibaratkan juga buku nota penulis ini seperti pelukis, dia ada sketchbook. Ya? Pelukis ada sketchbook. Dalam sketchbook, dia bukan menulis, dia bukan melukis ataupun berkarya satu karya yang lengkap. Dia bukan canvas. Okey, dia bukan canvas. Kadang-kadang dalam buku sketch itu, buku sketsa dia itu kan, yang dilukis hanya tangan saja. Dia berlatih melukis bentuk-bentuk tangan. Tangan bentuk begini, tangan begini, tangan orang sedang begini, tangan memegang muka, apa-apa saja. Okay? Dia sedang, istilah dia ialah perfecting. Okay? Cuba menyempurnakan, menjadikan ia lebih sempurna, menjadikan ia lebih baik. Di situ tempatnya. Jadi pelukis biasanya ada sketchbook. Ya? Sketch, tempat dia sketch. Dia sketch, dia lukis. Mungkin hari ni dia terinspirasi lihat pokok pisang. Pokok pisang tu macam mana ya, detail dia. Okey, dia tengok yang itu saja, daun dia sahaja dia ambil, mungkin yang itu. Jadi dia tidaklah melukis satu projek yang ada makna khusus. Tak ada makna yang khusus di situ, tapi perfecting, you perfecting your skills, mempertingkatkan kemahiran dirinya sebagai pelukis. Jadi sebagai penulis, seharusnya kita bermula daripada situ. Kita bermula daripada situ. Saya percaya kebanyakan yang menonton hari ini wanita. Ya, tajuk kita pun wanita terampil bestari kan selalunya. Tapi saya tahu, saya raikan juga penonton-penonton lelaki yang mungkin tidak meninggalkan komen, tetapi dia senyap, jadi mendengar saja dengan begitu setia dan begitu tekun. Kerana saya percaya lelaki juga ada buku nota, dan saya percaya buku nota dia berbezalah dalam cara pemikiran. Namun secara umumnya, selalunya orang perempuan pada diary. Orang lelaki kalau ada diary pun, ditemui orang macam-macam orang kata kan, terutamanya dalam kalangan sahabat-sahabat lelaki ataupun kita ada anak lelaki ataupun anak buah lelaki kita, atau cucu lelaki dan sebagainya. Kita tahu ini ialah pandangan-pandangan masyarakat terhadap orang yang meluahkan, kerana sastra atau menulis itu kan dilihat sebagai ala ni, jiwang-jiwang saja melayan perasaan. Dia bukan sekadar melayan perasaan. Penulisan kita dalam diary ini memang berasal dan bermula dengan perasaan kita. Salahkah kita melayan perasaan kita kerana kita mencari apa? Kejelasan. Okey. Jadi kan, kepentingan mempunyai buku nota ini kepada penulis ialah tempat penulis itu bukan sekadar meluahkan tetapi mencari kejelasan. Yang ini yang saya lihat kepentingan. Kadang-kadang kita tak jelas dengan apa kita fikirkan.
apabila kita tidak jelas dan kita cuba menulis dan cuba menghantar karya, lepas tu kita komplain, kenapa karya saya tak tersiar, kenapa karya saya tak bagus. Kerana satu ciri karya yang baik ialah karya yang jelas. Jelas tu kita akan perluaslah maknanya lagi ya. Boleh cari dalam siaran sebelum pun saya pernah bersebut tentang kejelasan, clarity. Kita tak jelas dengan apa kita kata, kita masih serabut. Dan apabila kita masih serabut, dengan keserabutan itu kita cuba berkata-kata, cuba bayangkan diri kita yang sedang serabut ni, cuba bercakap. Macam-macam yang keluar kan? Jadi kita tak tapis lagi. Oleh itu, kita perlukan tempat. Tempat ini ialah tempat kita mencari kejelasan, membersihkan, menjernihkan. Dia ibarat air yang menggelegak, kita tak nampak dasarnya. Oleh itu, kita perlu tenang. Kita perlu tenang, tempat bertenang dalam ruangan yang peribadi, ruangan yang tidak dilihat orang, ruangan yang tidak ada orang yang akan menilai kita dengan penulisan kreatif ini. Dan kita tak risau dari segi tata bahasa, kita tak risau dari segi ayat, struktur terbalik-terbalik ke, tak ada masalah. Sebab ini bukan untuk bacaan orang lain, ini untuk ingatan kepada kita. Kerana saya ingat lagi pesanan ulama, pesanan orang bijak pandai, seburuk-buruk catatan ialah sebaik-baik ingatan. Mungkin itu dulu ya, introduction ataupun pengenalan saya untuk topik kenapa kita perlu memiliki sebuah diary ataupun berbuah-buah diary ke? Ada banyak diary ke? Jan, ada berapa diary agaknya? Diary satu, cik, setiap satu, tapi buku nota belambak. Okay Kak Nisa, saya sebenarnya tadi baru nak tulis seburuk-buruk catatan ialah tak habis. Sebaik-baik ingatan. Okay, sekali lagi. Seburuk-buruk catatan ialah sebaik-baik ingatan. Okay. Sebab kadang-kadang kan kita ni ada catatan tapi tak apa-apa kan, tapi kita lupa. Sebenarnya catatan tu ialah keyword ataupun kata kunci yang akan membuka dan mengembalikan kita kepada ingatan yang mungkin pudar itu ya. Ya, yeah, betul. Ya, yeah, alhamdulillah. Okay, saya tertarik dengan analogi Kak Nisa ya. Air yang menggelegak yang kita tak nampak pun dasar dia, ya. Selagi ia menggelegak, kita hanya nampak apa? Nampak wap ataupun steam yang keluar ya. Saya dapat relate dengan apa yang berlaku ya dalam pemikiran, sekiranya pemikiran kita tak jelas. We have clouded minds ya. Bayangkan ada langit, tengok langit tu biru tapi ada banyak cloud, ada banyak lah apa, awan-awan yang kelabu di situ. Ia juga merupakan kita kata apa, pemikiran yang bersarang, bersawang yang perlu kita uruskan. Dan apakah outletnya? Ada orang, dia bergantung pada individu. Ada orang mungkin boleh menjerit seperti vokalis, mungkin dia menyanyi. Seperti pemuzik, mungkin dia boleh mendapatkan ilham, mungkin boleh menghasilkan lagu-lagu irama-irama yang soothing, yang mendamaikan jiwa. Dan penulis mungkin dalam buku log, buku catatan ya. Dan saya terfikir ya, buku log ni seperti apa yang Kak Nisa kata tadi, something ataupun sesuatu yang kita nak kerjakan, apa-apa yang dalam pemikiran kita. A notebook for a writer is a place for a writer to react to his or her own world ya. Macam analogi taman permainan tadi lah, playground kan, untuk kita bereksperimentasi kan. Okay, dan saya sebenarnya tertarik sebab buku log juga boleh jadi sebagai tools kan, untuk mencapai yang Kak Nisa tadi kata, kejelasan fikiran supaya kita mungkin kembali rasional untuk menulis dengan lebih baik. Jadi pada sekarang saya nak tanya, mungkin ada contoh-contoh penulis-penulis besar ya, dari dalam maupun dari luar negara, yang kita boleh ambil contoh bagaimana karya-karya yang bersifat peribadi ni membentuk mereka menjadi seorang penulis yang berdisiplin dan juga mungkin penulis yang sangat produktif dalam berkarya ya, hanya dengan ada catatan ataupun buku nota. Sebab kita faham sifat buku nota ini, kita boleh semak kembali, kita boleh retrieve kan maklumat-maklumat yang kita kata mungkin separuh siap tu. Ada tak contoh-contoh dan juga kepentingan pen dan kertas? Sebab ada, saya nampak ada banyak, ada beberapa komen ya daripada audience, daripada penonton yang bertanya mengenai bagaimana dengan kalau kita catat dalam smartphone. Itu mungkin dari segi technicality kita akan address that issue nanti, tapi setakat ini kita cuba mungkin boleh melihat teladan-teladan daripada penulis-penulis besar ya. Silakan Kak Nisa.
Baik, tentang isu menulis dengan smartphone tu memang dalam perancangan saya untuk menjawab selepas ini ya. Ingatkan saya kalau saya terlepas, tetapi insyaAllah pada segmen yang berikutnya saya akan terangkan kepentingan menulis dengan tangan, dengan pen dan sebagainya. Tetapi untuk segmen yang ini, saya nak terangkan dulu sebahagian contoh buku-buku yang menghimpunkan saya ini kan suka mengumpul. Buku catatan, bukan buku catatan, maknanya proses kreatif penulis. Sebab penulis ni kan, kita sekarang mungkinlah kita ada bengkel, kita ada pertemuan begini yang memungkinkan kita berkongsi. Jadi penulis kebanyakannya membuat digital appearance. Ini maksudnya digital appearance ni mewujud ataupun muncul di hadapan tuan-tuan dan puan-puan, dan saya sebagai penulis boleh berinteraksi secara langsung dengan tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan boleh bertanya, minta tanya saya, tanya Puan Azian bagaimana, apa yang dimaksudkan dan sebagainya kan. Jadi dulu-dulu di mana kita nak cari tulisan-tulisan begini? Kita nak tengok bagaimanakah, kita nak buat brain picking ya, maknanya kita nak tengok apakah yang difikirkan oleh penulis-penulis ini ketika mereka menghasilkan tulisan-tulisan ataupun pada zamannya menulis hal tersebut, dan apa yang menyebabkan yang mencari cetusan dia menulis. Yang ini, buku-buku ini susah nak cari. Jadi sebab itu kan, kalau pernah ingat tak buku saya dulu, saya pernah ada satu buku bertajuk Bagaimana Saya Menulis. Ada satu buku ya, saya tak bawa di meja kerja pada pagi ini. Tapi Bagaimana Saya Menulis ini adalah satu buku yang menceritakan pengalaman 17 orang penulis menghasilkan cerpen ataupun karya tertentu. Sasrawan Negara, Sasrawan Negara sebenarnya banyak ya, ada buku-buku yang menceritakan proses. Ada Rawati, ada Samad Said, ada Muhammad Haji Saleh pun ada saya fikir. Dan saya akan menyebut beberapa nama. Jadi apa yang menyebabkan saya tertarik ya, ada satu contoh, ada beberapa contoh saya nak bawa di sini. Ini ialah John Steinbeck, yang sangat terkenal dengan The Grapes of Wrath. The Grapes of Wrath, kalau siapa yang ambil sastra Inggeris akan baca buku dia lah. Ini sebenarnya bukan novel dia, ini namanya journal. Ini kan tajuk dia pun Journal of a Novel ya. Dalam Journal of a Novel ini, kita nak tahu John Steinbeck ni, dia antara penulis yang dia menulis pakai tangan. Ketika dia menghasilkan East of Eden pun, dia suka menulis pakai tangan. Draft pertama lah saya percaya. Lepas tu mungkin dia pindah lah. Ketika dia menulis, katakan buku catatan tu kan, buku nota tu besar, ada kiri dan kanan. Dia menulis novel, John Steinbeck menulis novel tu pada halaman sebelah kanan sahaja. Maknanya single-sided lah, dia tulis sebelah kanan saja. Dia tak, dia dah habis tulisan, dia pusing sebelah, dia bukan tulis kat dia, muka surat belakang dia, muka surat yang berikutnya ya. Maksudnya sebelah kanan sahaja. Jadi apabila dia selesai untuk sasaran penulisan daripada hari itulah, katalah dia nak tulis separuh bab ke, suku bab ke, apa-apa sajalah yang dia selesai tulis, dia berehat. Halaman sebelah kiri dia itu dituliskan nota dia. Nota dia maknanya pengalaman dia pada hari itu, apa yang berlaku, adakah dia menulis dengan baik, adakah dia punya tulisan dia pada hari itu lancar atau tidak, dia terhalang oleh sesuatu dan sebagainya. Misalnya saya bacakan sedikit, dia kata 24 March Saturday, well I got my full quota done. Nampak dia ada quota penulis eh? Is another change of pace, dia punya pacing penulisan dia berubah, and I hope you like it, and I bet there are some few surprises in it for you, but you'll find it all planted earlier. Ini ialah hal-hal yang tidak akan ditemui dalam novel dia, East of Eden. Tapi inilah journal dia ketika dia menulis novel East of Eden. Menarik kan? Saya jumpa buku ni macam, oh saya jumpa, seronok sangat, dapat rasa macam dapat masuk ke dalam jiwa penulis itu. Mark Twain. Mark Twain memang antara, memang suka buat buku nota. Dia, saya dapat ni dekat, saya rasa Big Bad Wolf kot saya beli. Kalau saya buku-buku macam ni tentang penulis, memang saya akan beli. Sebab saya nak, walaupun mungkin saya tak habis lagi baca buku Mark Twain ke, tak ada masalah. Misalnya Stephen King. Stephen King, saya tak minat baca horror. Saya tak suka genre dia. Tapi saya baca buku dia on writing. Ya. Yeah? Okay, jadi kan, hal-hal begini penting untuk saya sebagai penulis. Ini satu lagi contoh. Alberto Manuel. Alberto Manuel ni, ada satu diary khusus yang dihimpunkan dalam itu hanya catatan dia tentang buku yang sedang dibaca. Yelah, zaman ni bukan ada Goodreads. Kalau Goodreads kan, Goodreads dia ada satu bahagian yang kalau kita sedang membaca buku tersebut, kita boleh ceritakan pengalaman kita membaca, maknanya progress kita lah ketika 10%, apa kita rasa. Alah, buku ni slow lah, lambat lah dan sebagainya. Kita boleh komen kat situ kan. Tetapi mungkin zaman itu tidak ada Goodreads. Oleh itu, Alberto menulis satu diary khusus. Misalnya dalam buku ini menghimpunkan berapa buah buku ya, daripada dia baca daripada Jun sampai Mei, setahun lah.
ada 12 buah buku yang dia baca dan apakah komen dia ketika dia membaca buku tersebut. Misalnya dia baca Don Quixote, dia baca Wind in the Willows, dia baca apa lagi? Kim, dia baca The Sign of Four dan sebagainya. Jadi dalam ni setiap kali dia rasa dia perlu mencatat sesuatu, dia akan tulis dalam buku ini. Dan akhirnya diary-nya itu dihimpunkan catatan tentang buku dia saja. Nampak tak dia bertema? Okey, Virginia Woolf. Kalau tak pernah baca pun mesti pernah dengar nama dia. Virginia Woolf ini antara penulis wanita penting di Eropah. Dia dari Great Britain kan? Jadi ini diary dia. Jadi saya pun taklah boleh menghadam sangat Virginia Woolf ni kerana saya baca kadang-kadang dia, tapi saya fikir dia bukan untuk saya lah. Tapi bukan soal eh. Bukan soal. Kadang-kadang kita tak berapa suka penulis tu, janganlah segala-gala tentang dia kita tolak. Janganlah. Ada hal yang saya tak setuju dengan Virginia Woolf, tapi saya nak baca macam mana dia mencatat. Ya, kita belajar dari situ. Okey, sisi yang lain juga yang kita boleh lihat ialah surat-surat eh. Kalau ada surat-surat, Anwar Ridwan ada menyurat kepada sahabat. Ada beberapa lagi penulis yang menghimpunkan surat-surat saja. Surat ni surat betul, surat yang mana tulis. Zaman itu zaman ada surat, zaman sekarang ni orang pakai email, orang tulis Facebook dan sebagainya. Status kita ni public ya. Tapi zaman itu surat. Ini ada oleh Jamal Tukibin. Ini boleh cari dekat ITBM. Jamal Tukibin menulis Luman-Luman Zaihasra. Siapa itu Zaihasra? Ini kena kenal, ini penyair kita. Penyair wanita tak ramai ya pada zaman Siti Zainal Ismail, Mahaya Muhammad Yassin. Misalnya Zaihasra adalah nama penting dalam kepenyairan. Carilah tentang Zaihasra. Ini ialah surat-surat Jamal Tukibin kepada Zaihasra. Dan ini ialah koleksi yang disimpan oleh Jamal Tukibin apabila Zaihasra, penyair itu, membalas surat-suratnya. Mereka menyurat sebagai sahabat ya. Ada banyak, ada gambar, catatan dan sebagainya disimpan. Saya fikir rugilah kalau kita tak baca buku-buku macam ni. Ia sangat penting untuk meningkatkan kita panggil pemikiran kita, apa yang betul dicatat. Kita belajar, saya sendiri belajar daripada buku-buku catatan ini untuk meningkatkan apa yang patut saya tulis dalam buku nota saya. Dan antara hasilnya ialah Kembara Sastra di Saharun. Maaflah, buku ni dah out of print, dah tak ada lah. Saya sedang usahakan supaya dia dicetak semula. Ini juga daripada diary, dari kembara. Dari kembara yang kemudiannya disusun semula. Dia memberikan kita ingatan terhadap perkara-perkara tersebut. Dan daripada semua diary yang pernah saya ikuti ini, saya telah mengasingkan buku nota saya. Dulu-dulu saya pun macam yang juga. Diary ada berapa? Diary ada satu. Sebab pada satu-satu masa kita ada satu diary saja. Ya, saya masih ada diary yang saya tulis catatan, ingatan yang ada yang kata dalam phone. Dalam phone kebanyakannya lebih kepada aktiviti lah, apa yang berlaku, sebab dia ada reminder dan dia boleh set reminder tu kan. Jadi, saya lepas itu, saya asingkan. Saya asingkan diary yang ataupun jurnal ataupun buku nota, apa sajalah. Nama dia tak kisah eh. Nama jangan risau. Jangan rasa diary ni apa, buku nota ni apa. Janganlah sibuk sangat dengan nama tu. Yang penting ialah apa yang kita tulis dalam buku tersebut. Okey, saya asingkan eh. Saya asingkan buku yang nota bersifat peribadi. Saya marah ni. Saya marah dengan seseorang. Dan kemarahan itu tidak patut saya pantulkan di media sosial ke, di mana ke, kerana buruk nampaknya. Jangan ditunjukkan kepada orang. Jadi siapa saya marah, saya perlu mengurus perasaan saya ketika itu. Sebab kalau saya tulis benda-benda lain, dia akan jadi mungkin menyindir orang, sarkastik dan sebagainya kan. Tak elok eh. Saya mengawal kata-kata saya sebelum dia keluar di media sosial itu. Kadang-kadang terlepas juga. Siapa yang kenal saya tahulah, kadang-kadang terlepas juga. Tapi saya belajar. Setiap hari saya memperbaiki diri supaya terkawal ada perkara yang tak patut dikatakan begitu. Oleh itu, tapi saya marah ni. Bila saya marah, saya perlu uruskan perasaan itu, uruskan kemarahan itu dalam satu buku lain. Satu buku yang hal untuk hal-hal negatif saja, saya ada satu buku lain. Hal-hal positif, kegembiraan, keseronokan, saya menang anugerah ke, orang bagi review yang bagus ke buku saya dan sebagainya yang menggembirakan, ada satu buku lain. Hari ini seronok sebab ada sahabat datang melawat. Itu sosial kan? Hal sosial, dia bukan hal penulisan. Ada satu buku yang menceritakan yang positif ni masuk kat situ. Okey. Jadi saya kemudiannya menulis satu diary. Diary ini bersifat, ini saya panggil buku log penulisan. Ini baru satu. Ada satu lagi. Okey, dalam buku log ini menghimpunkan pelbagai perkara. Ada semalam saya ada share dekat dalam Facebook saya kan, apa yang saya cadang untuk tulis dalam tu. Dalam buku ini saya menghimpunkan hanya hal-hal persediaan penulisan, aktiviti sastra, penulisan, rangsangan yang mencetus ilham, bahan-bahan, saya beli buku apa, saya tulis dalam ni,
Dan kalau ada penemuan-penemuan atau teknik baru yang saya temui, saya kerjakan di sini dulu. Maksudnya saya uruskan di sini, saya rasa tak yakin ke apa benda aku tulis ni, betul ke aku buat ni, di sinilah. Tapi semuanya tentang penulisan. Artinya kisah hari lahir anak saya tak ada kat sini, melainkan pada hari lahir anak saya itu kami keluar beli buku, dan buku yang saya beli itu berkaitan dengan perancangan saya untuk menulis. Di sini ada jatuh bangun saya tentang penulisan. Ada banyak projek yang saya nak buat tapi tak berjaya. Tak apa, it's okay. Yang penting saya telah bermula, dan begitulah seterusnya. Nanti saya kongsi lagi buku nota saya. Dan satu buku baru yang saya fikir saya nak perkenalkan kepada penonton pada hari ini ialah tulisan Mimi Saleh. Okay, tajuknya Naif. Dan ketika buat perancangan untuk menghasilkan program ini, saya telah menghubungi Mimi Saleh. Dan saya kata, sebab saya difahamkan, Mimi Saleh telah menghasilkan buku ini. Dia sebenarnya sejenis memoir. Memoir dia, Mimi Saleh ketika sedang belajar di Illinois State University. Dan dia datang daripada diary dia. Ketika itu dia tulis diary. Dalam diary itu kemudian dikembangkan. Dan dikembangkan menjadi buku beliau. Jadi misalnya ada satu bab dia tulis apa? Rindu cakap Melayu. Ini susun ikut bab. Dia tak ada tarikh tau. Macam ini buat apa. Dia sangat, itu sangat mundane lah. Itu sangat biasa sangat. Tapi dia mengambil isu. Misalnya pertama kali dia sampai di US kan, antara dalam welcoming basket dia ialah kondom. Jadi macam kita, dapat kondom. Jadi orang sana, itu ialah langkah keselamatan kan. Langkah keselamatan bagi mereka. Itu adalah satu cara mereka untuk melayan tetamu. Jadi Mimi Saleh mempromote buku ini, saya fikir boleh. Dan menariknya kan, buku ni tak ada gambar. Sebab diary kan tak ada gambar. Ya, diary tak ada gambar kan. Jadi apabila saya kata, dikatakan orang, mana gambar ni? Sebab macam travelog kan ada gambar kan. Dia kata tak. Sebab di belakang dia ada QR code. Kalau nak tengok gambar, scankan QR code ni. Sambil, kita kan sini sekarang ni baca buku asyik pegang phone kan. Jadi pegang buku, oh pegang phone. Dah scan. Oh ni gambar dia. Kita boleh buat padanan. Okey, mungkin ini contoh-contoh buku yang penting saya fikir boleh kita gunakan sebagai satu inspirasi ya, bahawa daripada diary tadi, kalau ia menghasilkan surat, itu baru surat tu, dia boleh menghasilkan banyak lagi. Yang penting dalam diary kita mengandungi apa? Mengandungi momen, dan dia bersifat time capsule ataupun capsule masa untuk kita menyimpan perasaan kita pada ketika itu. Kalau dalam banker travelog pun saya katakan, yang kita catat tu apa? Kita catat tu momen, mana momen tu takkan datang lagi. Perasaan tu mungkin kita akan lupa. Tapi kita meletakkan kata kunci tertentu yang mengingatkan. Dia macam kata, dia macam anak kunci yang membuka kita kepada perasaan kita pada ketika itu. Itulah time capsule kita dalam diary, journal, buku catatan, apa-apa sajalah yang kita namakan. Begitu dulu ya. Okey, terima kasih Kak Risa, Masya Allah. Saya suka, makin lama makin seronok pengembaraan kita menyusuri buku log ataupun buku catatan. Okey, saya suka saya tunjukkan buku proses penciptaan ya, bagaimana saya menulis. Ada. Seronok sebab ada 17 pengarang dan masing-masing mempunyai cara tersendiri bagaimana mereka menghasilkan karya. Karyanya disiarkan di halaman ini dan di belakangnya dia back story lah, ada back storynya bagaimana mereka tercetusnya penciptaan karya tersebut. Okey, mungkin ada lagi simpanannya di dengan Puan Nisa, saya tak pasti tapi nanti mungkin kalau ada bagi tahu. Okey, dan kemudian ada juga banyak kita nak raikan apa soalan-soalan daripada penonton, ada banyak ni. Okey, situ. Salah satunya saya rasa saya boleh dapat rangkumkan, adakah macam saya sendiri, buku nota saya ni, dia tidak bersifat, maksudnya kita tak ada intention pun, kita apa-apa saja yang terangsang, yang kita kata trigger, kita punya daya rangsangan yang tinggi pada sesuatu perkara, so saya hanya tulis. Mungkin bahan-bahan bacaan ataupun artikel-artikel. Jadi tidak ada satu, kita kata apa, structure. Jadi ada soalan ya, saya dah dekat mana. Perlu tak? Dia kata di sini. Perlu tak maksudnya dikategorizkan. Ataupun kita boleh saja tulis. Ataupun kita akan kembangkan nanti selepas ini Kak Nisa ya? Itu satu. Lagi satu yang soalan agak panjang tapi kita nak raikan juga. Assalamualaikum. Ya, saya nampak soalan ni. Saya dan isteri masih ada menyimpan surat-surat lama semasa kami mula berkenalan sehinggalah kami melangsungkan perkahwinan. Kandungan surat adalah patut syariah.
Bagaimana ibu manfaatkan untuk penyebitan tanpa perlu mendedahkan sangat peribadi yang menulis. Cantik soalan Ustaz pun. Okay. Saya respon kepada soalan ini dulu ya. Okay. Saya respon kepada soalan Tuan Musa Ahmad ini. Baik. Dia begini ya, apabila kita ada diary, bukan 100% dalam diary itu kita nak terbitkan. Okay? Sebagai penulis, ketika kita menulis diary itu tulislah apa-apa saja. Tapi apabila kita sekarang masuk ke peringkat yang baru, iaitu untuk menerbitkan tulisan-tulisan tersebut, yang ini perlu berhati-hati. Sebab ada perasaan yang mungkin kita sifatkan sebagai sangat peribadi, ataupun katalah kita mengatalah orang tu kan, atau sebagai kita tak puas hati, kita tulis, kita mengata. Dan kalau kita kata perkataan itu ataupun kata-kata itu kepada orang yang mendengar tu, elok tak? Tak elok kan? Kalau tak elok, oleh itu kita mungkin kita patut tone down, ataupun kita patut apa, tidak terbitkan bahagian yang itulah, bahagian yang itu tidak patut diterbitkan. Okey, yang ini perlukan penapisan, ini perlukan editor. Jangan sebarang-barang ya. Saya tak berapa setuju kalau suar terbit tapi tak ada ilmu penerbitan. Ada seorang editor. Saya tak ada masalah orang suar terbit. Buku saya pun sebelum ni banyak yang saya suar terbit, terbit sendiri. Tapi saya ada editor. Mata kedua, mata ketiga yang memandang ni elok atau tidak. Okey. Apabila diary diterbitkan, ada banyak kesan. Kesan dia ialah ini kisah benar. Ini memang perasaan kita yang jujur pada ketika itu. Tapi hati-hati ya. Sebab ada bahagian yang tidak patut dibaca orang. Ada bahagian yang patut kita hanya simpan. Hal-hal tentang keaiban orang lain, keaiban diri kita sendiri pun yang mana tidak memberi manfaat kepada orang lain, tak payahlah kot. Tak payah share ya. Okay, jadi sebabkan zaman ini ialah zaman oversharing ya. Zaman oversharing dekat social media dah banyak dah. Okay, saya tidak menggalakkan semua diary patut diterbitkan, tetapi kita harus selektif. Kita harus memilih supaya hal-hal yang tertentu, kalau katakan untuk tuan ni kandungannya sepatutnya syariah, ada apakah yang nak ditunjukkan kepada generasi yang membaca karya tuan ini? Adakah menceritakan bahawa bagaimana tuan dan masih ketika itu bagai isteri kan, ketika itu menjaga ikhtilat misalnya, nak cerita tentang itu sahaja. Sebab saya pernah ada satu email yang saya pernah tak berjumpa dengan seorang seorang ni lah, dia konon-konon dia dating dalam menggunakan email saja. Tapi dalam email tu dia sentiasa CC kepada abangnya, si perempuan ini dalam email itu sentiasa CC pada abang dia, sebab dia kata dia tak nak berdua sahaja dalam komunikasi tersebut kerana macam-macam boleh berlaku. Dia tahu bahawa ada orang ketiga yang sedang memandang dia, itu cara dia lah. Jadi terpulang pada saya kat sini, tidak semestinya, saya tak boleh nilai kata ya atau tidak, patut atau tidak. Saya tidak boleh menjawab kerana saya tidak melihat surat-surat tersebut. Ya, tidak adil untuk saya menyatakan dia boleh atau tak boleh. Tapi fikirkan bahawa adakah ini dia macam tulis memoir, macam tulis kisah benar, seperti tulis autobiografi, biografi. Fikirkan apakah yang kita tulis itu kesan dia positif atau negatif. Kerana penulisan bukanlah tempat kita membalas dendam. Okay, kita bukan tempat membalas dendam, penulis tidak patut membalas dendam hanya dengan tulisan dia. Mungkin tu Yan, respon untuk soalan yang ini. Saya akan teruskan ke ataupun ada komen daripada Yan. Okay Kak Nisa, kita teruskan. Tapi sebelum tu, saya suka sebenarnya untuk berkongsi tentang contoh-contoh ya, dalam negara kita dia diari yang telah diterbitkan ia sebenarnya hasil daripada karya blog ya, iaitu ada buku tu tapi saya tertinggal pula buku tu, diari seorang diplomat oleh Allahyarham Wan Ahmad Fazil Wan Ahmad ya, dia diambil dikutip daripada blog Allahyarham sendiri, Mawar Nafas Tari ya, di mana isterinya telah mengumpulkannya dan diterbitkan sebagai satu buah buku yang sangat menarik mengenai kisah-kisah perjalanan hidup mereka di Pakistan ya, sewaktu Allahyarham bertugas sebagai diplomat ya. So yep, memang ada apa kita kata, kita nampak nilai-nilai blog ataupun catatan-catatan kecil yang boleh dibukukan untuk manfaat penerbitan dan khalayak lah. Okay, kita terus kepada teknikal sebab banyak, saya nampak ada banyak soalan-soalan mini teknikal. Macam mana ni puan, kita kena perlu asing-asingkan ke apa buku nota kita untuk apa? Untuk perasaan-perasaan saja, untuk yang apa? Yang seronok-seronok saja, ataupun bagaimana pula dengan bahan-bahan rangsangan, bacaan-bacaan yang stimulate kita ya, kita react nak bertindak balas kerana benda ni sangat bagus ya. So silakan Kak Nisa. Baik, kembali kepada ingatan bahawa buku catatan tuan-tuan dan puan-puan itu terpulanglah kandungannya kepada tuan-tuan dan puan-puan sendiri, apakah yang penting dan patut dicatatkan.
kalau rasa tak tahu nak tulis apa kan, apa yang patut ada dalam buku nota saya? Kita fikir-fikir macam-macam eh. Cuba bayangkanlah, cuba bayangkan sekiranya tuan-tuan dan puan-puan seorang, tak kisahlah penulis ke ataupun orang yang hidup pada zaman ini. Bayangkan kita hidup pada zaman, melalui zaman pandemik ya. Kita tak sangka kita melalui zaman ini. Kita melalui zaman yang pertemuan secara dalam talian ini dipaksakan begitu cepat sekali. Kita bayangkan akan datang mungkin kita meeting macam ni lah. Kita meeting secara online, kita jumpa macam ni. Ini saja yang kita mampu buat. Tetapi kita sebenarnya dicepatkan. Pandemik ini mencepatkan hal begini. Okey, ini semua pengalaman. Dan bayangkan kalau orang-orang tua kita, orang-orang tua kita tidak meninggalkan sebarang pesan, tidak meninggalkan sebarang catatan. Oh, datuk nenek moyang kita dulu, kita cari kan keselongkar dekat mana. Mungkin sulit tak jumpa buku nota datuk nenek dulu-dulu. Walaupun tak ada makna catatan itu, tapi tulisannya, tulisan tangannya, tulisan jawi pula tu. Saya simpan lagi kalau buku nenek saya, buku datuk saya kan. Catatan-catatan itu pada saya sangat berharga. Mungkin sentimental value lah kepada kita sebagai keluarga kan. Tetapi kita lihat kembali dalam tulisan kita itu apa yang penting. Jadi kalau perlu, bayangkanlah aku tulis ini, bayangkan dalam diri aku tulis ini untuk anak cucu aku baca, walaupun aku takkan jumpa. Jadi semacam nota, ingat tadi kan time capsule kan. Okay, itu kalau nak tulis sifat dia diary. Saya bagikan beginilah, kesimpulan saya bagi yang begini ya. Tulisan kita ada dua. Satu bersifat journal peribadi, iaitu tempat kita menguruskan perasaan kita. Satu lagi ialah kita panggil journal professional. Kalau sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ni memang menjadi penulis, macam saya penulis penuh masa, sepenuh masa ke tak kisahlah, maknanya bahagian tentang penulisan saja. Okey, khususkan, katakan dalam kalangan kita ni ada guru, jenial tentang dunia keguruan saja. Okey, tentang pengajaran, hari ini uruskan uruskan pelajar, uruskan yang itu saja. Hal-hal yang sosial tak masuk kat situ, boleh je, jadi elok saja diasingkan. Tak perlulah beli banyak-banyak buku nanti, ya Allah banyak kerja pula nak beli buku. Kalau katakan ada satu buku yang tebal, misalnya katalah macam buku siapa, nama siapa dia ni, okey lah, main buku nota saya ni ha. Katakan tebal begini, oh tebal kan, macam-macam benda dalam ni. Jadi bahagikan lah, bahagikan. Misalnya segmen yang pertama tentang apa, personal. Nanti bahagilah yang sebelah sini, buatkan tab dan sebagainya. Baik, ini saya mengajar dalam bentuk manual. Nanti orang tanya, kenapa susah-susah? Zaman ni zaman IT kot, zaman boleh type, boleh siap semua benda. Kita di blog ada label, ada tag dan sebagainya. Ya, memang boleh. Terbulang kepada tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi saya menyatakan kepentingan menulis dengan tangan. Kepentingan menulis dengan tangan, ia memperlahankan pemikiran kita. Kita laju ni. Saya lah peribadi, memang pemikiran saya laju. Oleh sebab itu saya menaip sama laju dengan saya punya pemikiran. Saya menulis tangan memang perlahan. Kadang-kadang saya marah dengan diri saya, lambat ni kalau aku tulis tangan. Tetapi menulis tangan ini ada kesan secara psikologi. Ia menyebabkan kita berfikir lebih lama berbanding dengan menaip. Nampak tak dekat komen-komen di blog dan sebagainya, di Facebook, di social media, laju je komen. Sebab dah sempat fikir. Yang kita fikir tu tak sempat, tak sempat mendak lagi. Maksudnya tak sempat kita halusi. Tapi kalau kita menulis dengan tangan, bayangkan orang dulu-dulu menulis tidak ada pemadam. Sekarang ni kita salah delete, salah delete, salah delete kan. Jadi kita macam tak, alah salah tak apa, nanti boleh delete. Dulu-dulu orang menulis dengan 1000 kesukaran untuk pemadam. Kalau ingat tak zaman siapa yang sesama dengan saya, kita remaja dulu dalam 80-an, 90-an kan. Dulu-dulu pun belum ada lagi, belum semua orang lah pakai liquid paper dan sebagainya. Sebelum tu kita pakai eraser, rabar tu, kita pakai pemadam ya. Pemadam pen tu, kesukaran memadamnya begitu menyebabkan kita berhati-hati ketika memilih kata-kata kan. Kita takut salah eja, takut salah tulis, kita sangat berhati-hati. Zaman sekarang kita rasa berhati-hati tu kurang sebab kita tahu kita boleh padam. Alah, tulis kat Facebook boleh edit, boleh delete dan sebagainya kan. Jadi kita dah hilang sifat tersebut. Tapi menulis dengan tangan, saya bayangkan dalam diary, paling tidak pun kalau saya salah, saya potong je lah. Adalah beria padam kan, tapi potong je lah. Kan tak cantik lah diary tu kalau asyik potong-potong. Jadi oleh sebab itu, saya akan cuba tulis dengan berhati-hati, memperlahankan apa yang saya fikirkan, supaya saya fikir lebih dalam, bukan soal laju, tapi lebih dalam sebelum saya tulis. Dan dia menyebabkan, ia memberikan saya satu kefahaman mungkin, clarity yang kita cari tadi, kejelasan yang kita cari tadi, sebelum kita menyatakan sesuatu. Kadang-kadang kita dapat jawapan kepada apa-apa yang mengelirukan sebelum ini dalam diari kita. Okey, saya kongsi sedikitlah apa yang mungkin tuan-tuan dan puan-puan tertanya-tanya dalam buku nota kita ada apa ya. Itu terpulang kepada tuan-tuan dan puan-puan yang ini beberapa cadangan dan cara yang mungkin kalau rasa tak tahu nak mula di mana, mungkin ini sebagai satu contoh ataupun satu panduan ya. Baik, siapkan satu ruang.
ruang yang khusus. Ruang tu boleh ruang masa, ruang tempat. Di mana tuan-tuan dan puan-puan menulis? Okey, ruang masa mungkin sebelah pagi. Kalau saya suka beli sebelah pagi sekali, maknanya sebelum saya buat apa-apa, saya buka saya punya buku catatan, saya punya diary ke yang mana satu, saya tulis. Apa-apa mungkin perancangan hari tu, cetusan saya malam tadi ke, apa yang saya sedang terfikir ke, sedang minum-minum kopi ke, ataupun malam. Ketika sudah tenang, kalau siapa yang berkeluarga tu anak-anak dah tidur dan sebagainya, dah tenang, mungkin masih kita bermuhasabah. Okey, yang berikutnya ialah tempat. Di manakah tempat khusus untuk tuan-tuan dan puan-puan menulis diary ini ataupun journal ini? Okey, tempat itu mungkin tempat favourite lah. Kalau saya mungkin di sini lah kot. Di sini, di meja kerja saya. Ketika ini tak ada orang pagi dengan secawan kopi, dengan sarapan yang ringan kan. Misalnya anak-anak pergi ke sekolah ke ataupun masing-masing urus diri sendiri ke dan sebagainya. Okey, ruangan yang khusus, tempat dan masa yang khusus. Kalau ada, itu lebih baik. Kalau boleh letakkan satu pleasurable habit ni, maknanya satu satu habit dan satu sesuatu habit yang menyeronokkan. Misalnya mungkin ketika menulis tu buka radio yang perlahan saja atau muziknya perlahan yang tenang, soothing, soothing music ke, ada secawan kopi, secawan teh, ikut kesukaan tuan-tuan dan puan-puan, ataupun ruang kerja itu wangi. Ada diffuser ke? Kalau saya bunga aje sebab saya petik kat taman, cucuk yang ada dekat pasu tu. Ada bau kan, wangi dia. Ataupun nak menghidupkan mood, ambil satu puisi, baca puisi, terasa terangsang, macam nak tulis sesuatu ke, apa-apa saja. Okay? Tanya kepada diri, apa yang kita sedang rasa sekarang? How do you feel right now? Sebab yang kita nak tulis ni adalah rasa. Rasa. Memang sukar nak menggambarkan rasa, tapi ini dah dia. Jadi maknanya dalam tulisan itu, tulisannya berbunyi aku mahu ataupun saya mahu ataupun saya rasa, aku rasa, ikutlah. Saya menulis dalam dua bahasa. Ada masa saya punya entry dalam bahasa Inggeris sepenuhnya, ada masa saya tulis dalam bahasa Melayu sepenuhnya. Dia mengikut, kadang-kadang ada masa kan kita rasa macam terangsang nak menulis dalam bahasa Melayu kan? Sebab dia ada satu sesuatu yang menyebabkan kita nak tulis begitu. Itu terpulanglah kepada tuan-tuan dan puan-puan bagaimana cara. Kadang-kadang ada juga bahagian pertamanya bahasa Melayu diikuti dengan kadang-kadang I express myself better in English for this section. Saya tulislah. But di diary, bukan masalah kita nak persembahkan kepada orang lain. Tapi saya mengeja dengan betul dalam diary saya. Kalau ada singkatan pun singkatan umum. Tak adalah macam teringkas punya singkatan kan. Sampai nanti kita buka balik, kita betul apa benda aku tulis ni. Bukan macam tu. Saya tulis betul, ayat saya sempurna. Sesempurna yang mungkin lah. Dari segi gramatis tak gramatis tu tak ada soal sangat. Tapi yang pentingnya saya biasa menulis begitu. Oleh itu macam mana saya tulis kat Facebook, macam mana saya tulis kat IG, kalau tuan-tuan apa pun kenal saya, begitulah saya tulis dalam diary saya. Kalau nak kata skema, katalah. Terpulang lah. Tapi sebab saya kata di sini itu memang cara saya. Okay, kalau tuan-tuan mungkin rasa tak sesuai, ikutlah dengan kesesuaian tuan-tuan dan puan-puan. Lepas tu nanti nak pindahkan balik, kena ubah kan. Takkan nak guna bahasa yang kita guna dalam diary yang personal itu kepada orang ramai. Okay, ingat penulisan diary dia harus diasosiasikan dengan keseronokan. Fun ataupun feel, fun and feel lah. Mana feel, perasaan, marah ke dan sebagainya, pulang. Tapi kalau journal penulisan, kalau boleh kita elakkanlah nak bab-bab mengata orang, bab-bab nak mengata penulis tu, penulis ni tak payah kot. Yang tu, kalau boleh kita elakkanlah benda-benda begitu, kita fokus kepada kerja penulisan saja. Dan dia tidak ada tekanan, no pressure, tulislah apa-apa yang kita rasa sesuai, bebaskan minda. Kalau rasa dapat idea sesuatu, kadang dalam buku nota saya ni ada, saya rasa macam ini boleh jadi novel lah, saya kembangkan. Jadi kan dalam tu nanti ada WhatsApp gini. Jadi saya catat dengan, dia macam saya bercakap dengan diri saya sendiri. Jadi yang penting ialah dalam diary kita ni, ia lebih kepada proses. Ini bukan hasil. This is not, tak ada orang yang akan dapat tengok dan dapat baca diary saya ni. Kalau saya nak orang lain baca, saya akan pindahkan kepada bentuk yang lain kerana ini ialah proses. Kalau misalnya kalau kita berlakon teater dekat depan kan, yang belakang tu ialah bilik persalinan tu, tak ada orang boleh tengok yang itu. Kecuali orang-orang yang khusus, orang yang rapat saja kan yang boleh tengok. Itulah ibarat dia. Itu adalah tempat proses, tempat dia mengubah watak dia daripada satu A kepada yang kita nak tengok dekat atas pentas tu. Jadi yang penulisan, publish work ni, misalnya buku Naif Sinini ni, yang asal dia, saya fikir dia tak macam ni asal dia. Tapi dia dicetuskan oleh diari tadi. Okay, diari tadi mencetuskan, selepas itu dia memberikan dia rangsangan dan membuka ruangan dia, mengembalikan momen-momen yang dia pernah fikirkan dengan kata-kata kunci dalam diari tadi. Okay, jadi pengalaman daripada
jurnal kepada buku, sudah ada banyak contoh yang boleh kita tengok. Jadi sekarang ni, kalau ada orang dia suka main warna kan, terapi warna, jadi mungkin dia nak pen dia merah, biru, kuning, hijau, sekatilah, tak ada masalah, boleh saja. Ada orang pakai satu warna saja sebab bagi dia itu senang. Okey, nak pakai stiker, tak nak pakai stiker, nak doodle, nak lakar, terpulang. Yang penting ialah ini tempat kita crash, yeah, tempat kita memikirkan, menyelesaikan, menguruskan perasaan ke apa benda ke dalam diri kita ini. Dan mungkin di sini tempat penemuan, akhir sekali, tempat penemuan kita punya skill, kita punya kemahiran, kita menemui kita punya pemikiran, kita menemui kita diri kita sendiri. Mungkin tiga perkara lah saya fikir kita boleh jumpa. Mungkin ada lagi, tapi yang saya boleh fikirkan ialah skill, kemahiran, pemikiran dan menemui diri kita sendiri, insyaAllah. Dan saya memang recommend menulis dengan tangan kerana dia memperlahankan kita punya thought process. Okay, kalau tidak kita laju je, tak sempat fikir, tak sempat nak dihadam oleh pemikiran kita. Jadi kalau siapa yang rasa menulis laju, terlalu laju, pemikiran terlalu laju tu, memang ini pun terapi yang biasa dicadangkan, iaitu tulis perlahan-lahan dengan tangan. Jadi bersabar kan, belajar bersabar. Ya, aku tulis perlahan, tapi dia menyebabkan kita berlatih berfikir dengan lebih dalam. Mungkin itu dulu. Okay, terima kasih Kak Nisa. Banyak ya, saya rasa tips-tips ataupun kita kata teknik-teknik lah untuk bermula ya. Sebagai penulis, saya rasa dia sesuai untuk yang baru bermula ataupun yang sudah pun bermula ada buku log sendiri. Mungkin kita boleh cantikkan, kita boleh ikut teknik-teknik yang telah diberikan ya, dikongsikan tadi oleh Kak Nisa Harun ya. Saya suka untuk memilih beberapa soalan-soalan ya daripada audiens tentang menulis ni. Pertamanya daripada Cik Akasha Kasim. Mungkin kita boleh bantu beliau. Yang penulisan buku log ini sama tak konsep dia seperti travelogue writing? Okay, saya jawab terus ya, supaya tak terlupa nanti. Penulis buku log, okay, travelogue writing dia berkaitan dengan travel sahaja kan. Jadi maknanya dia berkaitan, dia konsep dia sama. Day to day, kalau travelogue writing ni, logbook juga day to day. Cuma travelogue writing biasanya memang setiap hari, sebab kita kadang-kadang mengembara tu dalam tempoh yang terhad kan, seminggu, dua minggu. Jadi rugilah kalau hari tu tak ada catatan, sebab kita biasanya mesti mengembara banyak tempat dalam satu hari. Oleh itu, kita pun menulis. Jadi buku log yang ini tak kemara, tapi kemara secara minda. Jadi yang ditulis misalnya buku-buku yang kita baca pada hari itu, bagaimana buku ni memberi kesan, dan bagaimana buku ini misalnya memberi kita rangsangan untuk kita menulis. Apakah kesan buku ini kepada orang lain? Dia bukan tulis book review pun, dia bukan ulasan buku kan, tetapi kesan kepada kita secara peribadi. Mungkin dia memang ada persamaan, tapi itulah dia travel log writing, hanya untuk travel kan. Ini tak travel, duduk MCO tak boleh jalan, PKP. Ya, ada soalan lagi? Okay, ada mungkin kita boleh, sebab ada lagi, kita ada lagi 5 minit. Boleh. Kalau Kak Nisa jumpa saya pun, ada juga yang bertanya mengenai bagaimana dengan menulis dengan smartphone tu, saya rasa. Okay. Boleh. Okay, ada dua keadaan ya. Kalau saya pun dalam keadaan yang kadang-kadang kita terfikir, kita kadang-kadang guna ni voice to text kan, voice to text. Boleh juga, selama memandu, saya pun memandu juga kan. Kita yang mana boleh memandu, kadang-kadang masa memandu tu lah idea batang macam-macam kan. Saya pernah terfikir kan, saya pernah terfikir satu cetusan, saya sudah tulis dekat dekat Facebook lama dulu. Saya kata, kalaulah saya bawa bekal, saya bawa bekas, saya bawa bekas beli nasi lemak kepada orang tu, ada tak orang yang bagi diskaun sebab saya bawa bekas dan saya telah mengurangkan penggunaan polistrin misalnya kan. Agaknya ada tak orang yang fikir begitulah. Memang ada sekarang ni, memang ada orang nak beli barang dia bawa aja bekas kan. Jadi orang tu masukkan dalam bekas. Tapi ada tak yang menggalakkan? Jadi ketika itu saya sedang memandu, saya sedang nampak orang beli nasi lemak tepi jalan ni kan. Saya terfikir. Jadi saya terus kita guna voice to text lah. Voice to text. Sebab voice to text ni satu kelemahan dia, saya fikir saya belum jumpa lagi aplikasi yang boleh pindahkan bahasa Melayu. Kebanyakannya bahasa Inggeris. Jadi kita cakap je bahasa Inggeris, kita cakap je what if there was a, macam tu yang saya bercakap. Dan kemudian tulisan itu kan dia type terus dalam teks, dia mempercepatkan. Jadi tulisan itu saya nak capture apa yang saya fikirkan. Itu mungkin satu kaedah. Nanti balik, nak balik kan. Pada saya kedua-duanya tak ada masalah. Dia sebenarnya alat. Jadi kita lah yang mengendalikan alat itu. Kalau ketika sedang menulis di meja dan sebagainya, kita ada the pleasure of pen and paper dan sebagainya, wah, merata-rata boleh tulis kan.
Tapi ketika dalam keadaan terdesak tu, why not kita pakai tulisan. Saya juga ada blog, siapa yang mengikuti saya daripada tahun 2004 lagi, saya dah ada blog sebenarnya. Tapi lepas tu kita berpindah lah dari Medium blog kepada Medium Facebook dan sebagainya. Lepas tu tulisan-tulisan saya kat Facebook kebanyakannya panjang-panjang, sebab saya dah biasa tulis blog. Di blog tu banyak kita puas menulis, kan. Jadi pada saya tak ada masalah, konsep dia sama. Kalau tuan-tuan dan perempuan faham konsep yang telah diceritakan tadi, boleh dia saja diaplikasikan dalam bentuk digital. Apps pun sangat banyak sekarang ni yang boleh membantu kita. Yang penting ialah jangan sampai terlupa. Terlupa banyak dah hilang. Dalam phone ni masalah ni dia cepat hilang. Kita maknanya kita tak nampak out of sight, out of mind. Tapi kalau dalam buku nota, macam semalam saya tunjukkan buku-buku nota saya dalam gambar di Facebook, kan banyak. Dan saya pun terkejut, banyak juga ya. Bila saya tengok kumpul balik dari tahun 2000 ke atas punya buku nota. Bayangkan mungkin sebelum zaman sekolah pun ada juga. Dan sebagainya. Mungkin itu. Ya? Yeah? Okay. Alright. Alhamdulillah. Sebelum kita tutup ya, tutup majlis, tutup rancangan ini, sukalah kita ingat balik, kita refresh balik apa yang telah kita bincangkan ya, bagaimana Kak Nisah menceritakan ya, berkongsi tentang pengalaman beliau, ada buku log sendiri, dan juga daripada buku log juga prosesnya dipindahkan ke dalam blog ya, di web blog, dan daripada situ mungkin disaring ya, dihadam, dianalisa ya, sehingga menjadikan satu cetusan karya yang sangat baik, yang sangat berkualiti ya. Sukalah saya ingat pada rakan-rakan di luar sana, tuan-puan yang mahu mencuba, kita yang paling mudah ialah kita bahagikan dua lah, satu buku jurnal peribadi di mana kita menulis untuk menumpahkan segala kekacauan, kegalauan, emosi yang sedang berlaku, berperang. Ingat, jangan oversharing ya. Kalau kita nak oversharing tu, baiklah, pindahkanlah, share je lah dalam buku nota. Tak perlulah di media sosial ya, kerana banyak bahananya daripada manfaatnya kan. Dan lagi satu, jurnal profesional ya. Saya suka ya, bila Kak Nisa kata, jurnal profesional ataupun buku log profesional, kita dah setkan minda kita yang kita ni mahu menulis, dan menulis itu ialah kerjaya profesional ya. Seperti yang saya selalu ya, selalu war-warkan dalam saya punya buku suri menulis ya, e-book suri menulis yang saya buat ya. Menulis itu perlukan pemikiran, analisa, analytical thinking. Kita kena saring ya, dan juga menyusun baik-baik kata supaya ia mudah difahami ya. Okey. Dan tiga perkara utama dalam kita mahu menciptakan buku log kita ni supaya ia bekerja untuk kita, iaitu satu, ia mengasah kemahiran kita untuk menulis. Yang kedua, pemikiran kita. Dan yang ketiganya, untuk mengurus ataupun kita lebih pada mencari makna diri sebenarnya. Dan kita juga boleh tambahlah, ia juga sebagai pencetus untuk kita berkarya ya, supaya hasilnya nanti kita boleh dapatkan lah, kita ataupun kita kata kita dalam buku log tu adalah bahan-bahan mentah yang masih belum dipolish kan. Ada mutiara-mutiara yang harus, yang mungkin kita boleh polish menjadikan mutiara yang berharga. Ada kata-kata lain daripada Kak Nisa sebelum kita berdiri? Okey, tersedikit ingatan lah. Mungkin sebelum, kalau saya tak sebut tadi kan, jurnal ataupun tulisan kita ini, ingat dia bukan pressure. Dia bukan tekanan, oh lama aku nak kena buat hari-hari ke tak. Ada tiga perkara yang tak perlu buat untuk jurnal . Yang pertamanya ialah tak perlu hari-hari. Maknanya kalau hari-hari ada boleh je. Kalau satu hari tiga kali boleh ke? Boleh. Kalau nak pagi satu, petang satu boleh. Maknanya tak ada hak tertentu. So point dia ialah tak payahlah hari-hari. Kalau rasa boleh tulis hari-hari, bagus. Okay. Yang kedua, idea dalam tu tidak mesti yang bagus-bagus. Okay. Jangan kata, oh ni tak bagus, tak payah masuk. Tulis je. Tak semesti yang bagus-bagus. Dan yang ketiga, dalam tulisan itu dia tak boleh cantik-cantik, tak boleh tersusun. Ini bukan publish kan, ini untuk nota sahaja. Asalkan kita boleh faham dan apabila kita retrieve balik, kita buka balik, kita faham, benda itu cukup lah. Okay, tiga perkara yang saya fikir nanti takut tekanan saya, sebab ada juga penulis, kalau saya baca banyak tentang journal writing ni, ada yang menentang idea menulis journal sebab kata dia, apa bawa masa tulis journal, tulislah dia kata begitu, lagi baik publish work daripada unpublished work. Ada juga pendapat ataupun mazhab yang kata begitu, tapi pada saya
kita dah bentangkan tadi bahawa ini adalah tempat kita memproses sebenarnya. Ada orang memerlukan ruangan itu. Ada orang tak perlu. Saya tahu ada orang tak perlu. Dia dah proses siap dalam pemikiran dia dan dia terus boleh tulis. Alhamdulillah. Silakan, teruskan. Jangan risau dengan apa yang kami telah bincangkan tadi. Ini ialah lebih kepada sesiapa yang berasa dia perlukan ruangan itu. Jadi dia, macam kita ada tutup tekanan yang deras, kita perlukan outlet untuk kita release kat situ. Lepas tu kita masuk balik supaya orang lain boleh menikmati tulisan kita dan insyaAllah lebih terarah. Mungkin yang itu dapat kita kongsikan pagi ini supaya agar bermanfaat hendaknya. Boleh sesuatu yang kita tulis. Hari ini diary kita, journal kita lebih terancang, lebih terarah. Bukan sekadar kita meluahkan rasa semata-mata, tapi ada sesuatu yang insyaAllah ditinggalkan kepada generasi yang akan datang, anak-anak kita, cucu dan sebagainya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak-banyak ya Puan Nisa atas kesudian berkongsi ya, tentang buku log penulisan. Ya, sebagai, ya memang sebagai terapi, menulis sebagai terapi diri. Malah lebih daripada itu, bukan sekadar terapi tetapi lebih kepada mencetus produktiviti, menjadikan kita lebih berdisiplin, menjadikan kita lebih matang ya dalam pemikiran. Okey, jadi terima kasih banyak-banyak kepada tuan-puan yang sudi bersama-sama kami selama satu jam ya di pagi Ahad yang indah ini. Ya, moga-moga apa yang kami bentangkan ini memberi manfaat. Jika ada salah dan silap, mohon maafkan. Terima kasih atas perhatian ya. Kita jumpa lagi insya-Allah dalam 2 minggu akan datang dengan tajuk yang lebih menarik. Sebelum itu, kita tutuplah majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Jadi, jumpa lagi ya insyaAllah. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.